Kalau kamu ingin ponsel dual SIM card, terjangkau dengan dapur pacu yang oke punya dan berjalan di sistem Android KitKat, kamu perlu mempertimbangkan untuk memiliki Asus Zenfone C. Sekilas mungkin agak sulit membedakan smartphone-smartphone Zenfone Asus. Secara fisik terlihat sangat mirip satu sama lain, termasuk yang satu ini. Bodi plastik berkualitas, desain bodi yang pas di genggaman, dan kesan mewah yang ditampilkan membuat smartphone asal Taiwan ini terasa nyaman saat dioperasikan, bahkan dengan satu tangan. Apalagi Asus Zenfone C ini hadir dengan berbagai pilihan warna yang fashionable banget. Meskipun layar yang berukuran 4,5 inci kurang vivid dalam menampilkan warna, tapi lo bisa ubah tingkat kontrasnya menjadi lebih tinggi dengan aplikasi Splendid. Layarnya Asus Zenfone C juga sudah dilapisi oleh oleophobic coating sehingga tidak mudah tergores. Respon layar ketika menerima sentuhan-sentuhan sangat responsif dan mulus tanpa gangguan. Hanya saja buat yang punya jari-jari besar kayak gue gini, akan merasa agak kesulitan ketika mengetik teks karena tombol keyboard yang kecil-kecil. Ketika baru pertama kali dibuka dari kardus, disarankan untuk memeriksa sistem update pada bagian setting. Setelah di-update, coba lagi cek lagi sampai benar-benar tidak ada update yang perlu di-download lagi. Gue aja ada sekitar 2, kalau nggak salah ada 2 kali update, apa 3 ya, gue juga lupa. Anyway, aplikasi bawaan smartphone Asus mungkin agak terasa mengganggu karena harus di-update melalui Google Play Store. Disarankan untuk update melalui Wi-Fi supaya kuota tidak cepat habis karena yang perlu di-update banyak. Banyak! Kalau lo sering main game di smartphone, sebaiknya jangan terlalu berharap sama Asus Zenfone C ini. Gue tes memainkan beberapa game berat seperti Chrono Saga, jalannya kurang mulus alias agak laggy. Tapi kalau game-game yang ringan-ringan kecil-kecil, bolehlah. Dukungan Intel Atom Dual Core 1,2 GHz dan RAM 1 GB sangat mumpuni buat penggunaan sehari-hari, khususnya kalau kamu pakai smartphone hanya sekedar untuk chatting, social media, email, dan browsing. Menjalankan beberapa aplikasi sekaligus juga lancar jaya seperti jalanan Jakarta saat Lebaran. Memori internalnya 8 GB dan bisa lo tingkatkan sampai 64 GB dengan microSD yang bisa lo masukkan di bagian belakang dalam smartphone. Kamera belakang lumayan bisa diandalkan nih. Resolusi 5MP dengan berbagai macam fitur bisa lo otak-atik supaya hasil jepretan lebih maksimal. Mode pengambilan gambar juga banyak banget. Dan gue sarankan buat nyoba mode GIF animation, slow motion, dan time lapse. Mode HDR-nya nggak perlu dicoba karena hasilnya nggak beda jauh dengan jepretan biasa. Untuk merekam video, kamera belakangnya bisa merekam dengan kualitas Full HD. Sedangkan untuk kamera depannya nggak usah berharap banyak lah karena cuma VGA. Tapi setidaknya ada fitur beautification yang ternyata nggak ngebantu-bantu amat. Kalau yang cantik dan ganteng lah hasilnya jadi biasa aja, nah kalau yang jelek lo bayangin sendiri jadi apa. Tidak ada aplikasi video player bawaan bukan masalah, karena video bisa diputar langsung dari gallery. Memainkan video HD juga tidak ada masalah, mulus banget kayak di Amplas. Untuk urusan audio, kualitasnya biasa aja ketika menggunakan speaker. Tapi ketika didengarkan menggunakan earphone, lumayan bisa memanjakan telinga lah. Sayangnya Asus tidak menyertakan earphone atau handsfree dalam paket penjualan. Sebagai tambahan, lo juga bisa mengatur mode audio keseluruhan smartphone dengan Audio Wizard. Kapasitas baterainya 2100 mAh emang nggak istimewa. Yang istimewa adalah adanya fitur power saver sehingga penggunaan baterai bisa lebih optimal dan lebih irit. Tapi gue saranin tetap bawa power bank dan charger kemanapun lo pergi ya. Nah, berikut ini adalah skor AnTuTu Benchmark untuk Asus Zenfone C. Oke, kesimpulannya Asus Zenfone C ini memang menyorot sektor kelas bawah yang ingin merasakan pengalaman menggunakan smartphone kelas menengah. Harga yang ditawarkan juga pas banget mengingat jeroan smartphone ini tidak bisa diremehkan. Perlu diketahui kalau video ini 100% opini gue pribadi dan gue nggak dibayar oleh Asus apalagi sama pemerintah buat ngebahas ini. Gue Ariana Taraski untuk Gadget Gaul undur diri. Ciao!